Oke, kali ini kita akan memperbanyak pohon ini. Aglonema ya, kalau salah namanya. Dengan metode stek. Ini kita lihat di sini dia sudah saatnya diperbanyak ya. Nanti kita potong di sini. Oke, kita potong bagian sini. Nanti di sini akan muncul tunas baru ya. Nah, yang ini kita pindahkan ke media yang telah kita siapkan tadi. Masukin aja hampir ke setengah ya. Nah. Oke. Okay. Insyaallah dia akan jamur. Bismillah ya. Nanti di sini akan muncul tunas-tunas baru nih. Contohnya ini nih. Ini, nah kayak gini. Ini dulunya saya potong di sini, saya pindahkan. Nah, di bawahnya dia muncul lagi. Ini calon ada tunasnya lagi calon ini. Ini sebenarnya juga udah bisa diperbanyak lagi nih. Nanti kita potong di sini seperti kayak tadi, sama di sini. Nanti di sini akan tumbuh tunas baru. Nah, yang tunas ini itu hasilnya ini. Ini dia sudah segar ya, sudah muncul tongkolnya juga, jadi gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan yang ini juga yang seperti yang sebelumnya bisa muncul tunas baru, dan ini yang ini tetap tumbuh. Oke, terima kasih.